Pemirsa, kami mendapatkan informasi eksklusif dari salah satu tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengenai informasi 8 bulan insentif mereka yang tidak dibayarkan. Berikut cuplikan hasil wawancara redaksi UTV. Yang memang kalian bilang 8 bulan belum digaji itu? Hmm, itu dia? Bukan insentif ya? Itu kan dari presiden kan ada peraturannya kan? Yang kalau tenaga COVID itu dapat, abang tahu sendiri kan? Iya, tenaga dapat reward dari presiden itu kan? Ya, insentif itu ya? Itu memang belum ada, Bang. Itu memang dari awal kemarin ya, 8 bulan berarti kalau mundur itu kebijakannya? Terakhir kami nerima itu bulan September, berarti Oktober, November, Desember, sampai sekarang, sampai bulan apa itu, waktu itu Pak udah naik ke Pak Sekda, kata Pak Sekda tuh dana tuh ada, Pak Eli tuh udah gak ini, sebenarnya udah tuh kemarin janjinya siap lebaran, itu aja dong kita menuntut hak itu, Bang. Betul. Karena, maksudnya itu bukan kita bukan karena duit, enggak hak kita cuma pengen hak kita loh.